Kan? Okay, clear lah. Jadi blues kena senget. Kena senget, senget dalam. Jangan tegak. Ibarat kata kita menarik bulu. Kalau kita tolak ke depan, sanggup kan sanggup? Sanggup ke tak sanggup? Sanggup. Tarik. Sama macam ni. So, mata berus menghadap ke badan kita, tolak dan angkat pelan-pelan. Okay. Ni. Pak. Ha, ni. Halus. Halus. Clear? Dan kalau sekiranya nak buat dia berhalus sikit, boleh. Ha. Kan? Okay. Ha, sangat mudah. Okay. Sekarang cara buat batang pokok. Berus ini tak kisah pegang daripada arah mana pun, tak kisah. Tak kisah. Apa arah boleh pegang. Stop. Boh. Okay. Berus ini kena ambil kisah. Hanya pegang dalam keadaan dia bentuk meninggi. Calit warna kuning. Calit warna kuning. Warna kuning duduk atas. Di bawah kosong. Di bawah kosong. Tidak ada warna. Pegang dalam keadaan meninggi macam ini. Dan punch. Bila punch, kamu kena ingat satu perkara. Jangan punch tempat yang sama berulang kali. Nanti tekstur itu hilang. Tengok. Apa sedang berlaku pada berulang? Dia sedang menurun. Ha, dia turun, 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 turun. Dah siap. Secara tak langsung, nampak tak yang bagian gelap tu? Bagian gelap tu saya tinggalkan. Saya akan membuktikan daun di bawah sana. Nampak terlindung, bayang. So, nampak hitam. Kan? Jadi, daun yang luar tu nampaklah cerah sikit. Okay, tengok sekali lagi. Tengok sekali lagi. Awak jangan risau tentang batang yang sebatang ini. Solo. Ini dipanggil batang solo. Ha, pak, 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 pak. Okay. Beres. Tu, salit ni. Ingat? Yang kosong, bawah. Pegang, terus dalam keadaan meninggi. Bukan macam ni, dia meninggi. Clear, clear? Clear? Ha. Dah, kemudian kita boleh tambah sendiri ganti yang kita nak kalau sekiranya tertinggal. Tambah. Okay, clear? Okay. Boleh clear? Terima kasih.